Tuan Yang Dipertua, rancangan Malaysia ke-10 melangkah ke hadapan. Rancangan Malaysia ke-10 telah dirangka dengan pelbagai pendekatan baru dalam perjalanan menuju ekonomi berpendapatan dan berproduktiviti tinggi sesuai dengan model baru ekonomi yang diperkenalkan. Dalam rancangan ini, pendapatan negara kasar per kapita telah disasar untuk meningkat kepada RM38,850 atau $12,140 pada tahun 2015. Ini memerlukan KDNK semena berkembang pada kadar 6% setahun. Pertumbuhan akan diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan di samping menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi serta penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan. Cabaran besar rancangan ini adalah untuk memangkin pelaburan swasta ke tahap yang lebih cergas di mana ianya disasar berkembang 12.8% atau RM115 bilion setahun. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 5.3% KDNK dalam tahun 2010 kepada kurang daripada 3% pada tahun 2015. Selain itu, kerajaan akan berusaha tanpa jemu memastikan bahawa taraf serta kualiti hidup rakyat bertambah baik, terutamanya bagi golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Tuan Yang Dipertua, 5 teras strategik dalam menerajui hala tuju bagi mencapai aspirasi RMK 10, 5 teras strategik utama telah dikenal pasti ke arah mencapai objektif serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan ini. 5 teras tersebut adalah seperti berikut. Pertama, mengubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA dan NKPI. Kedua, mewujudkan persekitaran bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Keempat, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Dan kelima, mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.